Yang saya hormati Pangdam 3 Siliwangi beserta jajaran, yang saya hormati pimpinan dari Rumah Sakit Bustira Pangdam 3 Siliwangi yang saya banggakan. Ini dalam suasana kedaruratan, kita terus berupaya mendahulukan yang urgensi dengan segala dukungan yang bisa kita lakukan. Nah, saya melalui Bu Kim Agung, Biro BUMD sudah mengkoordinasikan bersama Kepala Dinas Kesehatan agar memperkuat kekuatan rumah sakit-rumah sakit yang hari ini tentunya mendapat tekanan perawatan pasien COVID yang lumayan besar. Ya. Cimahi sendiri, nanti bersama saya Pak PLT Wali Kota, di atas 90 ya Pak, kurang lebih. Nah, sehingga kami berusaha, Pak Pangdam, dengan gotong royong ini mendukung apa yang Bapak tadi lihat, kurang lebih minimal 70 untuk terus berjuang minimal di zona Bandung Raya ini agar bisa segera terlayani dan turun. Nah, oleh karena itu rekan-rekan media juga tolong apresiasi ya. Ini BUMD-BUMD yang hadir di sini, situasi sulit ya, karena pemulihan ekonomi kita dihantam lagi oleh gelombang kedua yang juga diperparah oleh tipe virusnya yang lebih luar biasa. Nah, sehingga mudah-mudahan dengan dukungan yang seadanya ini, penanganan minimal di Bandung Raya bisa lebih baik. Sebaik-baiknya, karena kita tahu masalah ini adalah masalah bersama. Tidak bisa masalah COVID ini diselesaikan oleh salah satu instansi saja. Tentu kita bersama-sama. Together we can. Saya yakin itu. Kalau kita bersama-sama, kita kompak, kita solid, saya yakin akan bisa mengatasi ini dengan sebaik-baiknya. Sebab itu, kami sekali lagi selaku dari Pangdam 3 Siliwangi, saya all out dalam hal ini untuk melaksanakan tugas kami. Semua fasilitas yang ada di TNI Angkatan Darat, kalau itu akan digunakan untuk penanganan COVID pasti akan kita berikan. Karena seperti tadi yang dikatakan oleh Pak Gubernur, bahwa ini adalah masalah kemanusiaan.